Ya pemirsa, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, Penjabat Bupati Muara Jambi Mbah Yun Niliansyah bersama keluarga, Forkopimda dan OPD menggelar open house di rumah dinas Bupati. Bertempat di rumah dinas Bupati Muara Jambi, Penjabat Bupati Muara Jambi Mbah Yun Niliansyah didampingi Faradila Zahara Bahyuni melanjutkan kegiatan open house dengan para Forkopimda dan seluruh para kepala OPD sekabupaten Muara Jambi. Berbagai hidangan khas lebaran telah disiapkan untuk disantap bersama di hari yang penuh berkah dan penuh ampunan. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Mbah Yun Niliansyah, di momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, marilah berjabat tangan dan saling bermaaf-maafan, saling menjaga silaturahmi bersama para sanak saudara, dan bersyukur di Hari Raya Idul Fitri ini diberi kesehatan dan dapat bertemu dan saling memaafkan, sehingga kembali seperti kertas putih. Ya, sahabat saya, berkeinginan yang pertama, kita sudah melaksanakan bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh kesabaran, bulan yang penuh dengan silaturahmi. Akhirnya setelah itu silaturahmi kita antar pejabat, antar masyarakat terus terjaga sehingga sesuai dengan kita semua ke depan. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.